kita simak videonya yuk. Alat-alatnya adalah CD, pensil, penggaris, gunting, krayon, penghapus, benang kasur, dan obeng untuk bolong membolongkan kertas. Yuk kita simak videonya. Pertama, kita buat lingkaran ya teman. Setelah itu, kita akan membuat 7 bagian sama besar ya teman. Kita kasih nama ya teman agar tidak lupa. M untuk merah, C untuk jingga, K untuk kuning. HI untuk hijau ya teman. Lalu untuk biru ya teman. Ni untuk warna pink ya teman, atau disebut nila. Dan U untuk warna ungu. Supaya tidak keluar garis, kita pakai ini ya teman. Kita warnain warna merah dulu ya teman. Untuk bagian luar yang keluar garis ini tidak apa-apa ya teman, karena nanti akan digunting. Lalu kita lanjut ke warna jingga ya teman. Setelah itu, kita lanjutkan saja ya teman, sampai 7 warna. Nah, seperti ini ya teman, jadinya tidak apa-apa keluar garis karena akan kita gunting. Sudah
seperti ini ya teman. Selanjutnya kita buat lubang sebelah kanan dan sebelah kiri memakai obeng ini ya teman. Nah seperti ini ya teman. Lalu kita pasang benang kasurnya ya teman. Lalu kita pasang di sebelah sini. Setelah itu kita tarik ya teman. Lalu kita ikat seperti ini ya adalah dari hasil percobaan membuktikan kalau gabungan dari beberapa warna bisa menyusun warna putih. Terima kasih.